Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesehatan jasmani dan rohani. Semoga Anda juga sekalian seperti saya dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang mana pada hari ini saya akan berbicara tentang kesehatan, tapi sementara waktu akan di beberapa hari akan di stop dulu sementara gitu ya, karena COVID-19 ini masih berjalan ya, lockdown masih berjalan, jadi saya nggak bisa kemana-mana ya, ada di kamar, ada di kantor juga antar jemput ya, karena kondisinya tidak memungkinkan ya. Nah, kita berbicara tentang teknik. Apa itu teknik? Teknik pengetesan fiber optik ya. Mungkin Anda mudah-mudahan bisa dipahami bahwa lockdown itu tidak bisa kemana-mana ya. Nah, kita akan tutorial tentang pengetesan kabel optik. Yuk kita langsung saja ya. Jangan banyak permisa. Ini di sini nih ya. Kabelnya kabel 24. Nah, di sini ada lustup biru ya. Lustup biru sama lustup oranye. Satu lustup itu totalnya ada 12 fiber ya. Oke, warna dari biru sampai turkis ya, atau aqua ya. Nah, kita untuk pengetesan dilihat dari sini ya, dari komputer, katakannya laptop ini ya. Padahal ini di sini lebih dari laptop ya, kemampuannya itu segala macam ada ya. Nah, ini goyang, maaf bisa kita liatin aja di sini, begini aja ya dulu ya, biarin ada. Kita lihat dulu di sini. Oke, tunggu sebentar ya, karena ini warna satu dulu. Kita dicek di sini ya, berapa eternisiannya, bagus apa enggaknya, dari sini kelihatan. Coba di sini cek. Nah, ini bagus serinya ya. 331 untuk 1550-nya 150 bagus. Terus yang 1625-nya 201. Ini bagus ini. Bila mana yang jelek, di sini ada strip, di strip kadang-kadang bergelombang. Nah, kayak begini ya gelombangnya ya. Nah, kayak begini gelombangnya nih. Nah, kayak gini, ini jelek ini. Ya. Ini jelek. Namanya kalau yang bagus itu lurus. Ya. Lurus. Nah, kayak gini ini bagus ini. Sangat bagus sekali ya. Nah, oke, nih sebentar dulu untuk pengecekan panjangnya di sini nih. Nah, belum nyampe. Tunggu dulu ya. Untuk pengecekan panjang pendeknya dari sini ketahuan tuh ya, dari sini nih. Nah, ujung depan pas di sini, terus ujung belakang di sini, totalnya 6 kilo 192 ya, begitu ya. Ini tutorial ini untuk permula aja, padahal banyak ya sekali ya untuk pengetesan fiber ini, banyak sekali ya. Ini cuma di situ dulu ya. Nah, kita sambung lagi di video-video di sini, banyak untuk yang nge-save, untuk printer atau semua seperti laptop aja ya, atau komputer ya. Nah, sama aja sih komputer juga ini, cuman fasilitasnya lebih banyak itu di sini ya. Oke, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oke. Thank you. Demikian pemirsa, saudara-saudara yang ada di manapun Anda berada, cara pengetesan fiber optik yang sangat dibutuhkan bagi perusahaan-perusahaan telekomunikasi ya. Nah, ini saya cukup sekian dulu. Mudah-mudahan cara pengetesannya itu sementara aja, mungkin yang lain akan saya diutarakan tentang pengetesan kabel-kabel yang lainnya tentang fiber. Oke.
Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!